suaranya ya. Kiri. Iya. Bu 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 suaranya. Bisa ALS nopin 234 belum tiba ya. Kemungkinan nanti pukul 2. ALS 234 tiba di Kota Yogyakarta. Mana Pak Iwan? Mau apa ketua? Itu mau kasih sepatu atau mau cadar penyakit itu? Terus celananya gimana, Mbak? Oh, enggak dicuci. Enggak dicuci lah. Celananya enggak dicuci ini. Salah alamat ini dia itu songo, punya kamu itu salah alamat. Salah alamat. Ini nih. Kembalinya itu 100. Sampai lunanya. Kok tak kabari apa jo pateni? 100. Bayar selang lu 100. Alah. Ini apa? Kamu lawan mesti ya. Ini bodoh ya. Berapa Pak? Berapa Pak? Tiga toh. Apa? Pak Koko. Ponakan Pak Koko ya. Ponakannya. Hehehe.
ponakan Pak Koko. Pak Koko Purwokerto. Tadi kan nelpon Pak Ketua mau ikut sama nelpon Tulang Rizal balik ke Purwokerto. Naik, Pak, silakan naik, Pak. Hati-hati. Ya. Hati-hati Tulang. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 378 dengan cucu Tulang Rizal Sinaga dari Kota Yogyakarta, berarti nyaman menuju Kota Medan. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 378 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini bisa memvideokan keberangkatan ALS 378 ya. Tapi untuk besok kemungkinan saya absen ya, karena besok pagi acara resepsi ya. Apa Pak Budi? Panas cuacanya hari ini. Lagi ya ketua ya. Di belakangnya 234 siapa? Oh 227. Dua hari kok sepi ya ketua ya? Kasihan ya kalau gini ya. Iya. Uangnya itu beliau kecil. Kemarin belanja itu 5 juta, ini tadi belajar lagi 2 juta Pak Kader ya? Tomat Doli sama Pak kemarin 5 juta Koli sama lagi 234? Iya, waktu rusak di kebakaran iya, 5 iya juta. Ini tadi 2 juta lagi ini penyakitnya belum kepotong 5 juta itu. Belum kepotong? Belum masih utuh petani sampai lagi 2 juta lebih. Ya, ditunggak kewelah ketua, kok moga-moga kah penumpangnya kah sewanya lho ketua. Kemarin dan 5 juta masih untung ngotongnya belum kosong. Nah, memotong yang kemarin gimana juga 4. Berarti trip kemarin marun ya ketua ya? Marun, bener, kecuali yang tanah benar yang basah. Karena semalaman kan sebetulnya iya. Mereka rusak di kebakaran itu. Rekannya harap ngirit? Malah gue ngorot-ngorot. Ini awalnya memanggil 1 juta malah nggak kecewe-cewe. Iya. Mau ngirit 1 juta, dibanjir pakai baut. Harga 17.500 yang ngelat, bukan sedang yang ngelat. Nah, wes, gagal. Tolnya lepas, tolnya keluar. Berarti nanti kira-kira masuk sini jam berapa ya? Jam berapa? Jam 3. Jam 2, jam 3 ya? Ini kuncinya ini kalau nggak modom loh. Oh ini Pak Rwadi. Kalau nggak modom, ya SMS jumpa di teman. Nah, teman jam berapa? Cuma dikondisikan gitu. Iya, iya. Kalau nggak modom, dia suka modom. Betul, ketua. Di sini nggak tahu. Kita tunggu ya kedatangan ALS 234 ya. Di sana juga sabuk gunung baru mau berangkat menuju Pulau Sumatera. Pak Kardi. Selamat. Pak Bilek kau sangkit, Pak. Ya ya. Dari mana Pak Kardi? Datang terlambat. Dari mana? Dari Cal. Oh dari Cal. Ini mau ke Pratama. Udah sampai Cal. Mana? Udah lama nggak pernah ke Cal, nggak pernah ke sini ya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih, doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family.
Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.